Yang kedua, soalan tambahan. Bolehkah Yang Berhormat terangkan kepada Dewan Yang Mulia ini keberkesanan program-program yang disebutkan seperti Satu Azam dan sebagainya, dan setakat mana Yang Berhormat memantau pelaksanaan program ini? Seperti di Kulim, saya nampak dia buat itu rumah untuk burung walet, tapi itu perbelanjaan untuk bangunan saja, dan yang masuk tu burung hantu. Ya, Menteri. Yang Berhormat Kepong menyatakan tentang kejayaan program yang telah pun saya nyatakan sedikit tadi. Kalau saya dah boleh teruskan atas soalan yang kedua, program Satu Azam, 503,040 orang terlibat, dan 90% yang saya nyatakan tadi telah berjaya meningkatkan pendapatan daripada program-program yang kita berikan. Termasuk juga kita mengadakan beberapa inisiatif tentang flexi hours bekerja, memberikan inisiatif atau insentif cukai, pengecualian cukai kepada syarikat-syarikat yang terlibat, yang telah memberikan pekerjaan dalam tempoh waktu yang lebih fleksibel kepada ibu tunggal ataupun isteri, kepada isi rumah, yang dapat menyumbang kepada pendapatan keluarga, yang telah pun melihatkan hasilnya. Sebab itu, Yang Berhormat, perkara-perkara yang diberi tumpuan adalah melihat kepada kawasan-kawasan pendalaman, luar bandar, minoriti Sabah Sarawak, dan juga meningkatkan kemahiran, apa yang dipanggil upskilling, bagi membolehkan mereka yang berpendapatan rendah dapat meningkatkan pendidikan mereka dalam bidang kemahiran, yang akhirnya dapat memberikan pendapatan tambahan kepada mereka dan keluarga mereka. Terima kasih.